Guys, setiap negara pasti pernah dijajah termasuklah Malaysia dan juga Indonesia. Tapi di sini kita nak katakan ataupun nak reaction bagaimana tujuh perang yang terbesar yang pernah ada di Indonesia. Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Bro Zul Jena. Jom. Bersama cari semeriku meneru meneri bersama diriku yang aku kurasiakan meriku di hatiku. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey guys, itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu umur yang panjang dan kesihatan yang baik. Okey, bagi anda yang baru saja menjumpai Bro Zul channel ini ataupun channel Bro Zul ini, jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang locengnya sekali guys. Bukannya apa guys, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda dan tanda sokongan anda kepada Bro Zul channel guys. Okey, hari ini saya nak reaction lagi daripada channel iaitu Sisi Gelap 77. Subscribernya baru saja 3.95k. Okey, bagi anda yang untuk subscribe channelnya, pergi ke channelnya Sisi Gelap 77 dan subscribe channelnya guys eh. Okey, tajuknya adalah yang kita nak reactionkan adalah 7 perang terbesar yang ada di Indonesia. Wow. Jom guys, sama-sama kita tonton dan reaction bersama dengan saya. Apa yang 7 perang yang pernah ada di Indonesia sebelum ini, iaitu 7 perang yang terbesar yang ada di Indonesia sebelum ini guys eh. Okey guys, tanpa berlengah lagi, jom kita sama-sama tonton. So okey guys, jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya dengan kiraan 1, 2, 3. 7 perang terbesar yang ada di Indonesia. Fuh, ini dia punya intro ni daripada filem apa ya? Oh, filem ni betul-betul. Tapi saya tak ingat apa nama filem dia. Bertemu lagi dengan kami Sisi Gelap 77, ya. Channel yang selalu menyajikan informasi yang cerdas, edukatif dan kids. Di video kali ini, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Semoga Indonesia yang kita cintai bersama semakin maju dan jaya. Alhamdulillah, insyaallah ya guys. Pemirsa, kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari jasa para pahlawan yang telah berjuang susah payah dan berkorban banyak hal demi meraih dan mempertahankan kemerdekaan yang kita rasakan saat ini. Ya. Dan untuk mengenang kembali perjuangan mereka yang tidak mudah itu, berikut kami ulas 7 peperangan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Pernah terjadi di Indonesia, 7 perang yang terbesar guys eh. Perang Jawa. Perang Jawa adalah perang paling besar yang pernah terjadi pada masa kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1741 sampai dengan 1743. Wah, 1741 hingga 1743, selama 3 tahun ya peperangan Jawa ini berlaku ya. Ini melibatkan tentara Jawa dan Tionghoa yang tidak tahan dengan aksi para tentara Belanda yang membunuh 10.000 orang etnis Tionghoa dalam jangka waktu 2 minggu saja. Kemarahan ini menyebar ke seluruh wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perang berkecamuk di mana-mana dengan Belanda yang menurunkan 3.400 tentara bersenjata lengkap, sementara pribumi hanya 23.000 dengan perlengkapan seadanya. Wow. Penyerbuan Batavia. Penyerbuan Batavia dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram sebanyak 2 kali. Mereka ingin menguasai daerah Banten yang dipenuhi oleh tentara VOC. Sultan Agung mengirim banyak sekali pasukan untuk menyerang Batavia yang saat itu dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Serangan pertama gagal total, namun mereka tetap melanjutkan serangan kedua dengan pasukan yang lebih besar.
dan Belanda pun kembali memenangkan peperangan. Banyak tentara dari Sultan Agung yang meninggal akibat kolera dan malaria. Meski kalah, Sultan Agung dan para tentaranya mencemari Kali Ciliwung. Akibatnya banyak penduduk Jakarta yang terjangkit kolera, termasuk Jan Pieterszoon Koen yang menjadi gubernur jenderal di sana. Ya, untuk mukti utawa mati, Neng Sunda Kelapa. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro sering juga disebut Perang Jawa Jilid 2, tetapi dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Perang ini terjadi di tahun 1825 sampai dengan 1830 di Perang ini berlaku 1825 agaknya hingga 1830. Bermakna 6 tahun ya, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 tahun ya peperangan ini berlaku. Hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan tercatat sebagai perang dengan korban paling banyak dalam sejarah Indonesia. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dengan melibatkan sekitar 100.000 tentara di bawah Pangeran Diponegoro yang menyebabkan Belanda kehilangan ribuan serdadu mereka dengan kerugian 20 juta gulden. Peristiwa 10 November 1945. Pertempuran yang terjadi di Surabaya ini adalah pertempuran pertama setelah proklamasi. Saat Jepang sudah menyatakan kalah dan melucuti senjatanya, tentara sekutu yang dalam hal ini Inggris datang ke Surabaya dengan tujuan untuk mengembalikan Indonesia kembali ke pangkuan Belanda. Hal ini tentu ditolak oleh para pejuang di Surabaya. Pada tanggal 31 Agustus 1945 muncul maklumat pemerintah untuk mengibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Indonesia. Namun di Hotel Yamato, sekelompok orang Belanda justru mengibarkan bendera Belanda. Terjadilah insiden penyobekan bendera merah putih biru milik Belanda dan gerakan separatis yang dilakukan oleh pejuang Indonesia hingga menewaskan Brigadir Jenderal Inggris bernama Malabi. Inggris kemudian marah dan menyatakan perang. Mereka mengerahkan 30.000 pasukan infanteri tepat 10 November 1945. Arek-arek Surabaya berjuang sekuat tenaga meski kotanya dijatuhi bom berkali-kali dan menelan korban hingga 16.000 pejuang. Semangat perjuangan bergolak di seluruh daerah Indonesia. Peristiwa ini kemudian diabadikan menjadi Hari Pahlawan. Iklan sekejap guys eh. Okey, kita skip iklannya sebentar. Okey guys, kita sambung semua tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sejarah ini, daripada tarikh inilah bermulanya, iaitu disambutkan Hari Pahlawan setiap tahun di Indonesia guys eh. Pidato pejuang Bung Tomo. Rakyat jelata di seluruh Indonesia. Terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih. Tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali,
pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada semangat ya. Mereka telah memperkuat diri dan semangat dia punya pidato daripada Bung Tomo ni eh. Luar memang kita dengar pun merinding tu. Dia punya pidato dia. Kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris. Kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Saya dengar merinding, guys. Memang betul-betul semangat dia punya pidato dia. Bandung Lautan Api. Pembakaran seluruh isi kota Bandung adalah bukti perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Mereka rela membakar rumah yang menjadi tempat tinggal agar tidak dijadikan markas nikah dan tentara Inggris. Setidaknya 200 ribu warga Bandung membakar rumahnya hingga habis tak bersisa. Pembakaran ini dilakukan karena jumlah tentara Indonesia tak sebanding dengan tentara sekutu dengan persenjataan yang sangat minim. Tanpa takut, para pejuang membuat Bandung jadi lautan api dan melakukan misi gerilya. Tentara dibantu milisi membakar dan meledakkan gudang-gudang senjata milik sekutu agar mereka kehabisan kekuatan. Di Bandung mereka sanggup bakar rumah mereka daripada diduduki oleh pihak Inggeris. 200 ribu rakyat membakar rumah mereka sendiri. Luar biasa, tak pernah dibuat oleh mana-mana negara. Mereka sanggup membakar rumah mereka sendiri, guys. Serangan umum 1 Maret 1949. 1949.
adalah sebuah serangan yang dilancarkan TNI terhadap tentara Belanda di Yogyakarta. Serangan ini bertujuan untuk menunjukkan eksistensi TNI dan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan akan membuat kedudukan Indonesia dalam KMB semakin kuat. Propaganda-propaganda Belanda bahwa Indonesia sudah tamat pun akhirnya mampu dituntaskan. Serangan umum ini terjadi pagi hari secara terstruktur oleh TNI dan dibantu beberapa tokoh masyarakat dengan menyerang pos-pos militer Belanda. Meski korban banyak berjatuhan, serangan ini menjadi tonggak eksistensi Indonesia di mata dunia. Pertempuran Medan Area adalah pertempuran yang terjadi di Medan selama 2 tahun lebih dari 13 Oktober 1945 sampai dengan 1947. Pertempuran ini terjadi karena sekutu dan pasukan Nika dari Belanda yang membuat onar dengan menginjak-injak bendera merah putih yang menjadi identitas Indonesia. Dan memberikan ultimatum agar semua senjata dikumpulkan atau akan diadakan perang. Tentu saja rakyat tidak setuju dan terjadilah perang yang menjatuhkan cukup banyak korban dari kedua belah pihak. Pertempuran ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mempertahankan wilayahnya. Banten 1651. Nah pemirsa, itulah tadi 7 peperangan terbesar di Indonesia. Semoga mengingatkan kita semua akan berharganya nilai kemerdekaan. Ya, betul. Yuk kita hargai jasa pengorbanan para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan ini melalui kegiatan positif dan produktif. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka. Ya, Merdeka. So guys, kita dah tonton dan reaction sama-sama tadi bagaimana 7 perang terbesar yang pernah ada di Indonesia ya. Memang kita sangat bersyukurlah kerana kita sekarang ni sudah merdeka dan kita sudah tidak lagi dijajah oleh bangsa Inggeris, oleh Jepang dan Belanda juga sekali ya. Bermakna kita sekarang ni sudah aman. Jadi kita bersyukurlah dengan apa yang kita dah ada sekarang ni. So guys, walau bagaimanapun cerita tu tadi yang saya paling terkejut sekali adalah yang di Bandung tu yang dikatakan 200,000 rakyat Indonesia sanggup membakar rumah mereka daripada didiami oleh orang Inggeris. Sangat luar biasa tu. Diorang punya pengorbanan mereka, kesanggupan mereka untuk apa orang kata membakar rumah mereka sendiri. Mana ada orang nak bakar rumah sendiri, tapi mereka sanggup buat macam tu. Sangat luar biasa ya. So okay guys, walau bagaimanapun, walaupun kita sudah merdeka sekarang ni, tapi kita sekarang dilanda oleh wabak coronavirus ataupun COVID-19 itu yang kita katakan adalah salah satu musuh yang kita tidak nampak. Sebelum ni seperti Inggeris, seperti Belanda, seperti Jepang, kita nampak musuh-musuh kita. Tapi yang sekarang ini coronavirus melanda seluruh dunia, bukan negara Asia saja, malahan di Eropah, di semua tempat coronavirus ada. Dan musuh tersebut kita semua tidak nampak, dan cuma dengan cara kita menjaga kebersihan, membasuh tangan dan memakai face mask apabila kita keluar, itulah cara-caranya untuk kita menghindari diri kita daripada terkena coronavirus. So okay guys, bagaimanapun ceritanya dan bagaimanapun sejarah yang kita telah tengok tu tadi, semoga kita memanfaatkan dengan kemerdekaan yang kita ada sekarang ini. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia sekali guys. So sampai kita berjumpa lagi di reaction yang akan datang. Assalamualaikum, goodbye guys, bye-bye.